Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membuat papan nama akrilik. Nah, kita nanti menggunakan akrilik dengan ketebalan 2 mili. Kemudian tulisannya itu menggunakan satu stiker. Biasanya itu nanti banyak sih. Stikernya nanti kita kasih warna putih. Ini sudah kita siapkan. Oke. Akrilik. Ini akrilik clear atau bening. Dan ini stikernya. Mari kita buka. Ini saya memakai stiker operator putih. Langsung aja dah. Habis ini kita mau cutting dulu. Biasa pakai mesin kita ini. Ini stikernya udah kita cutting, jadi tinggal kita tempelin ke akrilik itu. Ya, ini sekarang kita mau tempelin stiker merek Orato warna biru ke belakang akrilik ini. Ini gunanya buat menutup transparan ini. Ini transparan ini tadi habis kita pilok warna biru. Nah, tapi nanti kita double lagi pakai stiker ini. Nah, kita tempel sini.
kita sudah melakukan proses pembuatan. Selanjutnya proses penempelan ke bahan triplek. Ini karena bahan aktifnya tipis, jadi dia nggak goyang. Jadi nanti kita tempel ke triplek. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you.